Di video gue kemarin yang ngeprank aku jadi cewek, banyak dari kalian yang request buat bikin lagi tapi pakai on mic. Udah gila ya kalian? Tapi karena aku juga gila, so let's go. Mari kita coba. Setelah mencoba berbagai aplikasi pengubah suara, aku belum menemu yang pas nih. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah teknik, yaitu seni mengubah suara. Singkatnya, setelah aku mempelajari teknik ini, aku berhasil mengubah suaraku dari yang ara-ara menjadi ara-ara. Walaupun awalnya ditanya ini Yanti apa Yanto, tapi dengan sedikit meniru sifat cewek, aku berhasil meyakinkan mangsaku. Kadang suka insecure kalau suaraku dibilang kayak cowok, males banget. Kalau baru kenal kan nggak tahu orang. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa ngasih pap tete sih.